Mitra NASA tercinta, dimanapun Anda berada, sekarang tim NASA berada di Dusun Gunung Sari, Kelurahan Candi Binangun, Kecamatan Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami tim NASA berada di lahan peternakan sapi perah milik Bapak Yadi, di mana beliau sudah menggunakan produk-produk NASA, terutama dalam hal peningkatan kualitas maupun kuantitas dari segi susu yang menjadi salah satu andalan dari sapi perah. Nama saya Suyadi, beralamat di Gunung Sari, Candi Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Ini jenisnya apa? Sapi perah, yaitu peranakan sapi perah. Ya. Populasi ternak yang kami miliki, induknya ada 5, ada 1. Ada 1. Dan ada pecet 4. Ada pecet 4. Ya. Kemudian ini sekarang umurnya sudah berapa untuk yang sapi perah betinanya? Sapi perah betinanya rata-rata yang sudah produksi ini 30 bulan. 30 bulan? Iya. Kemudian dengan berat rata-rata? Rata-rata berat ya 390 sampai 400 kg. Kepemilikannya secara mandiri atau? Kepemilikannya ini secara mandiri. Secara mandiri Pak ya? Produk NASA yang sudah digunakan? Yang sudah kami gunakan, ya ini Kiterna. Kiterna ya? Ya, pemberian hariana untuk Kiterna ini saya kasih 2 hari sekali, 1 tutup botol. 1 tutup botol, iya. 2 hari sekali. Dicampurkan dalam makanannya. Umur berapa Pak penggunaan Kiterna ini digunakan di sapi perahnya? Kami menggunakan produk Kiterna ini dari mulai bunting. 1 tutup botol, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Untuk 1 ekor. Berapa Kiterna yang sudah digunakan Pak selama hingga saat ini? Karena nggak menghitung ya, sudah banyak mungkin. Oh iya. Banyak sekali ya. Tadi kalau secara hitungan bulan sudah berapa lama Pak? Ini sekitar 6 bulanan yang lalu. Sudah 6 bulan. 6 bulan yang lalu Pak ya, iya. Lama menggunakan Kiterna. Ya. Setiap hariannya saya menggunakan untuk makanan pokoknya kan rumput, iya. Tambahannya konsentrat sama itu ada unggul. Untuk hijauannya itu setelah kami beri makanan tambahan konsentrat itu baru kasih hijauan itu pagi sama sore. Pagi sama sore. Ya setelah pagi itu setelah merah. Setelah merah ya. Ya sore merah. Itu setelah merah sore. Setelah merah sore. Ya. Dari segi ini kotorannya enggak begitu bau sekali, iya. Warna sapi kelihatan mengkilap, nafsu makannya meningkat. Sebelum menggunakan Kiterna itu kan banyak sisa makanan, tapi setelah kita menggunakan produk Kiterna ini hampir enggak ada sisa ya. Setelah saya menggunakan produk Kiterna ini, itu dari segi produknya, produksi yang dulu kurang lebih 1 hari per ekornya itu sekitar 12 liter. Itu setelah kita menggunakan produk Kiterna itu menjadi 15 liter per 15 hari. Liter 1 per ekor. 1 ekor. Ya. Ke 5 ekor harian ini rata-rata sekitar 60 liter lah 60 liter per harinya. Kemudian dari kadar lemaknya Pak? Kadar lemak dari ini susunya ya, ini rata-rata mencapai 39 sampai 4. Sebelum menggunakan itu 3,5 lah rata-rata. Jadi peningkatan itu 0,4. Kemudian dari total solidnya? Total solidnya yang dulu 12, berapa? Sekarang ya, rata-rata 12, bisa 12,5. Ya. Ya. Sebelum kita menggunakan Kiterna, harga susunya kan rata-rata 1.450 per liter. Iya. Jadi ada peningkatan dari bonus karena kualitas susu. Iya, tadi peningkatan kan, kadar lemak dan juga total. Nah, itu kan iya. Dari kualitas susu ya. Iya, betul. Terus ada peningkatan lagi dari tambahan susu per harinya itu. Iya. Yang dulunya kalau sebelum pakai Kiterna rata-rata 12 liter. Setelah kita menggunakan Kiterna itu ada 15 liter per hari. Ya, setelah mendapat bonus karena menggunakan Kiterna ini ya rata-rata per hari itu per liternya yang dulu sebelum menggunakan 1.450. Yeah. Setelah kita menggunakan Kiterna menjadi 1.500 sampai 1.600 rata-rata per hari. Kenaikannya sekitar 150 sampai 200 perak per liter. Liter kenaikannya. Ya. Sapi betinanya juga sudah pernah melahirkan Pak ya? Ya. Sudah. Nah itu bagaimana ya. Pak? Apakah ada
pengaruh dari fitnah itu menyebabkan keguguran Pak selamanya? Menggunakan fitnah tidak menyebabkan keguguran dan tidak menyebabkan kemandulan untuk sapi itu sendiri, bahkan mengenai reproduksi untuk sapi ini. Yang dulunya mungkin ya 2 tahun itu manak sekali, ya sekarang setiap tahun bisa beranak. Dari reproduksinya itu bagus. Dengan catatan jadwal perkawinannya sudah teratur Pak ya? Ya sudah teratur. Ya ini sebagai catatan pentingnya. Ya, mungkin dari setelah beranak umur pedet maksimal 3 bulan itu sudah minta kawin lagi. Ya, ya. Itu kan keuntungan sendiri dan bagi peternak sapi perah yang sukses itu yang setiap tahun sapi-sapi itu beranak. Kalau dari penyakit? Kayaknya untuk selama ini penyakit ya enggak ada. Dari segi susunya kena mastitis juga jarang. Terus penyakit-penyakit yang lain juga jarang. Karena nafsu makannya tinggi itu kan. Jadi, bisa jadi untuk orang-orang yang ketahanan tubuhnya itu kan tinggi juga. Iya. Pesannya untuk NASA produknya diperbesar bagi peternak-peternak sapi perah. Ini saya sudah menggunakan dan membuktikan bahwa fitternak ini memang bagus. Mari kita bersama-sama memakai fitternak. Karena setelah menggunakan fitternak, hasilnya bagus dan mendapat nilai bonus tersendiri dari koperasi itu sendiri. Demikian mitra NASA tercinta, bincang-bincang kami dengan Pak Yadi, reporter Happy, kameramen tim melaporkan dari Pakem Sleman.